transformasi dibawa oleh Dato' Najib. Dan lanskap dunia yang sekarang ini berubah, menuntut parti kita juga berubah. Dan kalau sekiranya anak-anak muda kita, saudara-saudara yang hadapan saya ini, tak berubah mengikut lanskap baru yang akan bakal mencorak dan mewarnakan kepimpinan parti masa akan datang, tak mampu mengikuti arus dan gelombang badai yang melanda perjuangan kita hari ini, saya khawatir pengkhianat-pengkhianat bangsa, penderhaka-penderhaka kepada negara, mereka yang sanggup menggadaikan apa segalanya semata-mata untuk jawatan, tempat dan kedudukan di Putrajaya. Tahu siapa? Syaitan yang hari ini kononnya menyokong Israel. Tahu siapa? Yang sanggup melaga-lagakan dan memfitnah pemimpin kita. Tahu siapa? Yang sanggup tidur sebatas tapi bermimpi berbeda-beda. Siapa? Yang sanggup menggunakan isu perkauman kerana nak meraih simpati. Siapa? Bukan Barisan Nasional, bukan UMNO. Ini Anwar Ibrahim dan cucu-cucunya. Inilah pemuda UMNO dan Barisan Nasional akan tumpuk habis-habisan.